Dari sungai dengan ngarai yang berbahaya sampai sungai berwarna merah darah ada di sini. Berikut 6 sungai paling berbahaya di dunia. Tapi sebelum kamu nonton videonya sampai akhir, jangan lupa buat klik tombol subscribe, share, and like-nya. Happy watching! Pertama, Sungai Kongo. Tercatat memiliki kedalaman hingga 220 meter. Sungai Kongo merupakan sungai terdalam di dunia. Sungai ini membentang di 9 negara di Afrika Barat hingga Tengah, mulai dari Republik Demokratik Kongo, Republik Afrika Tengah, Zambia Barat, Angola Utara, hingga sebagian Kamerun dan Tanzania. Saking panjangnya, Sungai Kongo dibagi menjadi 3 wilayah berbeda. Pertama, Sungai Kongo atas yang terdiri dari anak sungai, kemudian bagian tengah memiliki aliran yang stabil, dan bagian bawah adalah ngarai serta air terjun yang berbahaya. Kedua, Sungai Mississippi. Sebagai sungai terpanjang kedua di Amerika, Sungai Mississippi memiliki panjang 3.734 km yang berujung di Teluk Meksiko. Saking panjangnya, para peneliti telah menemukan sejumlah akuatik maupun semi-akuatik di sungai ini. Kamu dapat menemukan aligator Amerika, kura-kura snapping alligator, salamander hellbender, ikan dayung Amerika, ikan patit berkepala datar, hingga dugong Floridina. Pada waktu tertentu, arus sungai akan mengalir dengan kecepatan yang tinggi yang berpotensi membuat kapal hilang kendali. Ketiga, Sungai Nil. Menjadi sungai terpanjang di dunia, aliran sungai ini melewati 11 negara, yakni Tanzania, Uganda, Rwanda, Burundi, Republik Kongo, Kenya, Ethiopia, Eritrea, Sudan Selatan, Sudan, dan Mesir. Sungai Nil menjadi salah satu sungai yang paling berbahaya, sebab memiliki banyak spesies hewan buas. Salah satunya adalah buaya yang dapat bergerak sekitar 30 mil per jam dan telah membunuh sekitar 200 orang per tahun. Kuda Nil yang suka menyerang perahu hingga ular berbisa seperti black mamba, kobra mesir, dan nyamuk berbahaya. Keempat, Sungai Wolf. Tampak cantik dari luar namun berbahaya di dalam adalah ungkapan yang tepat untuk sungai ini. Di antara Barden Tower dan Bolton Abbey di Yorkshire, Inggris, terdapat Bolton Street yang sangat berbahaya dan menjadi tempat banyak orang tenggelam. Karena di permukaan airnya tersembunyi jurang yang sangat dalam dan sangat berbahaya. Kelima, Sungai Amazon. Besar dan berkelok, Sungai Amazon merupakan sungai terpanjang kedua di dunia. Memiliki panjang 6.853 km dengan lebar 3,2 sampai 9,6 km saat musim kemarau, serta lebar 48 km pada musim dingin. Di dalamnya hidup lebih dari 3.000 spesies ikan piranha yang terkenal sangat buas. Selain itu, ada belut listrik, lumba-lumba Amazon yang merupakan spesies lumba-lumba terbesar, berang-berang raksasa, anaconda hijau, black caiman, hingga arapaima. Keberadaan hutan lebat di sekitarnya menambah kesan misterius sungai ini. Terakhir, Sungai Rio Tinto. Terletak di negara Spanyol, sungai dengan warna merah darah ini mengalir melalui tambang emas, perak, dan tembaga, sehingga membuatnya memiliki jumlah kandungan logam yang tinggi. Memiliki jumlah asam mencapai 1,8 pH. Cairan di sungai ini siap melebur organisme apapun dengan mudah. Ngeri banget ya guys. Itulah guys 6 sungai paling berbahaya di dunia. Kalau kamu ada info menarik lainnya, kamu boleh share di kolom komen. Semoga info ini bermanfaat and bye-bye.